Oke, di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana caranya kita mengajukan banding di original konten terbatas ya. Kebetulan halaman saya ini baru sembuh terkena original konten terbatas tuh 2 hari yang lalu ya. Bisa kalian lihat di tanggal 6 September sampai 11 Oktober halaman saya ini terkena dismonetisasi ya. Dan sembuhnya itu di tanggal 11 Oktober itu kemungkinan jam 2 siangan ya, jam 2 siang sebelum jam 2 siang, karena di sini ada 90 tayangan video 1 menit yang bisa dimonetize ya. Untuk kita masuk di tanggal 1 sampai tanggal 5 September, halaman saya ini masih mendapatkan penghasilan ya. Lalu ketika kita masuk di tanggal 13 Oktober, sampai 15 Oktober, susah amat ini cuy, ini aja lah, 13 sampai 15, halaman saya ini sudah termonetisasi lagi, berarti halaman saya ini sudah sembuh dari original konten terbatas ya. Nah, kalian bisa lihat jurangnya di sini. Ya, di sini. Bisa terlihat ya, pendapatan per harinya di 1 September tuh ya 18 sampai 15an dolar per hari. Lalu dismon di tanggal 7 September ya. Sampai Oktober tanggal berapa ini saya tadi lupa. Lalu termonetisasi lagi. Jadi cara bandingnya tuh kayak mana? Terus tips bandingnya tuh kayak mana? Oke, saya sudah posting di grup Facebook saya cara bandingnya dan tips bandingnya. Oke. Ya, di sini di grup Facebook saya, Facebook Esprit Team ya. Cara banding OKT merah, ubah nama halaman ya. Jadi kalian wajib merubah nama halaman kalian, dan setelah itu yang kedua ubah URL halaman kalian. Dan setelah itu hapus video uploadan 1 bulan terakhir ya. Misalnya kalau yang bermasalah itu 2 bulan terakhir ya dihapus. Misalnya lagi kalian di pencarian di Facebook ya. Kalian misalnya kalian upload video mancing ya, mancing A. Tapi di Facebook ada mancing A juga, entah fanspage siapa, kalian hapus aja. Kalau bisa kalian hapus video di fanspage kalian yang ada di Facebook sebelumnya. Tapi kalau kalian upload lebih awal, kalian jangan menghapus, oke? Maksudkan? Setelah itu live streaming dan berinteraksi dengan follower. Live streaming dan berinteraksi dengan follower tuh seperti saya live streaming di YouTube seperti itu ya. Saya berbicara dengan kalian, saya menjawab pertanyaan kalian dan seperti itu. Dan selanjutnya upload video ori setiap hari. Video ori itu video kayak mana? Jadi kalian wajib mengupload video dengan nice yang sama di halaman kalian. Misalnya halaman kalian tentang bola ya, maka kalian wajib upload bola juga ya. Misalnya kalian nendang bola di Paretan apa di manalah kayak gitu ya. Yang penting ada unsur bolanya. Tapi kalau fanspage kalian itu bahas video tentang politik dan apa ya, drama, mungkin kalian bisa bikin various ya, kayak YT Crash kayak gitu ya. Lalu ganti thumbnail di semua video ya. Jadi thumbnail di semua video kalian diubah menjadi warna hitam semua. Dan selanjutnya jadikan admin. Maksud saya, selanjutnya pinjem akun FB punya teman kalian yang aktifnya tuh lebih dari 1 tahun. Jadi Facebook tersebut Facebook aktif ya, bukan Facebook-Facebookan doang. Facebook yang aktif, yang biasanya buat dagang kawan kalian, buat interaksi kalian kawan kalian, itu dipinjem jadi admin terus buat banding kayak gitu. Terus persentase kesembuhannya untuk tips banding saya ini cuma 50%, nggak lebih. Jika kalian ditolak itu berarti kalian belum hoki, belum ada hoki. Tapi kalau kalian diterima berarti itulah hoki kalian. Terus selanjutnya, jika halaman kalian tidak bisa mengajukan banding itu ikhlasin aja bro, kalian bikin baru lagi. Kalian buang-buang waktu kalau kalian menunggu halaman tersebut sembuh. Oke cuy. Terus ada lagi yang bertanya, misalnya
OKT warna kuning nggak bisa ngajuin banding, harus upload terus, apa diemin aja kalian bikin baru lagi, kayak gitu. Dan sekian video saya hari ini, semoga video ini bermanfaat. Saya Uren Channel, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.